ça peut pas rien. Et tu as ma soutien, un peu tablé, la vie monotique. Akidah manusia itu yaitu dengan perkara-perkara yang kufur dan perkara-perkara yang syirik. Yang keduanya, apakah Nabi yang tahir, Nabi menyucikan dan menyucikan hidup? Masuk Islam hari kedua bulan Ramadan yang tahun lepas tu. Lepas tu saya cuba puasa, saya jaga solat semua, saya masuk kelas agama, kelas agama Fardu Ain. Tetapi itu yang kita kena hati-hati, Maya. Al-Baidiyah itu dia bukan perkara yang tidak wujud, eh. Dia hanya baik. Dan para pendengar, kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29004-004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM Akan. Pendengar-pendengar kita, kehilangan orang yang tercinta, yang selalu dengan kita, yang tidur sekali dengan kita. Ya, kalau ibu pula yang selalu membangunkan kita sahur dan sebagainya, rasa masakannya dah sekarang. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khataya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. وتب علي توبة نصوحا.
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gomba. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Wow! Syoknya Raya! Jom beraya! Jom simpan duit raya melalui kempen camutan Wow Syoknya Raya. 181 orang pemenang bakal menerima hadiah wang tunai RM100,000. Simpan lebih, peluang menang pun lebih. PTPTN mengucapkan salam Aidilfitri. Eh, Man. Budak bertuah ni. Mana kau nak buat miau-miau kucing aku tu? Nak pinjam je, Abah. Nak training untuk fun run. Datuk, apa pasal yang kau ambil kucing kesayangan aku tu? Eh, budak ni. Nak join Miau Fun Run IKFM lah, Abah. Man dah daftar ni. Ya, betul. Bila tu? Kenapa kau tak daftarkan Abah sekali? Jom, Abah. Nanti Man bawa Abah join Miau Fun Run IKFM 19 Mei ni. Dah banyak makan masuk Opera House kan? Boleh join larian pecah lemak raya bersama kucing kesayangan Abah ni. Bagus tu. Eh, jom, jom. Ajak Man kau sekali. Bawa simbolus anda ke Miau Fun Run IKIM FM bersama-sama IKIM FM dan Masjid pada Bukit Raja 19 Mei 2024 jam 6.30 pagi. Pastikan simbolus anda dalam beg atau stroller saja tahu. Sambil dapat pecah lemak raya, dapat juga berlari dengan kucing kesayangan kan? Terbuka kepada semua rakyat Malaysia. Pautan pendaftaran dan butiran lanjut di Facebook dan Instagram IKIM FM. Pendaftaran dibuka sehingga 20 April 2024. Cepat! Tenangkan fikiran anda dengan kembara inspirasi bersama Mona Jasmine. Gembira.
Lam mim nun, mat wakaf. Adik nyanyi apa tu? Bukan nyanyi lah mama, itu jari tajwid. Jari tajwid? Kak jari ada tajwid? Ya mama, kak jari je mama. Pusing-pusing terus dapat hukum tajwid. Untuk mama pun ada tau. Wah, pandai ya anak mama. Jari tajwid, kaedah mudah belajar dan mengajar tajwid efektif. Sesuai untuk semua peringkat umur. Dapat belajar 32 hukum tajwid dengan 5 jari saja. Dapatkan kad jari tajwid sekarang. Hadiah teristimewa menanti anda. Lawati sosial media jari tajwid dan hubungi 0378903641. Kuala Terengganu 100.2 FM. Masjid Lama Bandar Taiping. Masjid Lama Bandar Taiping ini terletak di tengah kesibukan Bandar Taiping, iaitu di Jalan Kota, Kampung Jambu di Bandar Tengah Taiping. Masjid ini telah dibina pada tahun 1893 oleh keluarga Ngah Ibrahim sendiri, iaitu seorang pembesar terkemuka di negeri Perak pada masa dahulu. Masjid ini sebenarnya telah dibina untuk menggantikan bangunan asal yang merupakan sebuah madrasah yang berdindingkan kayu. Apa yang kita dapat lihat, pengaruh seni bina budaya Belanda telah menjadi inspirasi kepada arkitek untuk membina masjid pertama yang dibina daripada batu di Bandar Taiping. Inilah masjid yang pertama dibina daripada batu bata pada waktu itu, dan masjid inilah juga merupakan sebuah masjid yang paling tua di Bandar Taiping. Masjid Lama Bandar Taiping ini telah diwartakan sebagai bangunan warisan di Taiping. Masjid yang paling tua dan masih teguh berdiri di Bandar Taiping sejak lebih 100 tahun yang lalu ini juga terdapat banyak makam-makam yang ditanam di belakangnya juga sejak lebih 100 tahun dulu lagi. Kesemua makam di sana terpelihara dan dijaga dengan baik sehingga ke hari ini. Rata-rata makam yang ada di sana adalah makam tokoh-tokoh insan yang hebat dan terkenal di negeri Perak dan serata tanah Melayu. Kalau kita bercakap tentang rahsia, katalah aib orang, dan setakat aib yang kita tahu itu, kita ada kuasa dan pengaruh atas orang yang mempunyai rahsia. Maknanya kalau orang yang jahat, dia boleh mengugut. Kalau tidak dikawal, dia akan memusnahkan. Buatlah undang macam mana sekalipun, hanya buku undang-undang tu yang tebal. Kerana itu, sifat kebertanggungjawaban dan akhlak itu memainkan peranan yang besar. Kuala Terengganu 100.2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih lagi bersama kembali inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda untuk kita menemani anda petang ini bersama rancangan Imanunah Iman Kami. Dan alhamdulillah bersama Imanunah Iman Kami, kita akan bersama anda di FB dan YouTube IKIM FM secara langsung. Boleh tonton di situ. Soalan pertanyaan, kita buka ruang dan peluang untuk anda di WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Alhamdulillah untuk petang ini, kita bersama Yang Berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di konti IKIM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor, kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair, kaifa haluki? Alhamdulillah bikhair insyaAllah. Kul am anta bikhair. Kul amin wa antum bikhair. Idukum mubarak sa'id. Ja'alanallahu wa iyakum minal aidin al-faizin. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa insyaAllah alhamdulillah. Dan untuk petang ini bersama Imanunah Iman Kami bersama Dr. Aiman, kita akan buka kitab kita untuk petang ini, terjemahan kitab ke arah pemerkasaan akidah Islam di Alam Melayu Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta oleh Al-Imam As-Sanusi. Untuk anda yang belum mendapatkannya, boleh hantarkan WhatsApp atau boleh hubungi terus Encik Johari 019-23-80-466. Untuk petang ini bersama Doktor, kita akan buka kitab kita untuk kita membincangkan bahagian kedua Doktor daripada tajuk Mengutus Para Rasul. Untuk mukaddimah ini, silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد pada yang terhormat Datin Mona kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama, para imam, para masyayikh yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Iman Una, iman kami di IKIM FM, dengan harapan insyaAllah ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita mula, tuan-tuan dan puan-puan, saya mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada segenap pendengar setia radio atau IKIM FM. Dengan harapan insyaAllah maafkan saya Zahir dan Batin, betul-betul. Ini as'alukum al-afwa zahira wa batina insyaAllah. Hadirin wal hadirah, bidzakumullah di minggu pertama setelah raya. Ini hari kami, minggu lepas Rabu Raya, hari kami ni. InsyaAllah kita tetap istiqamah dengan pengajian kita, dengan kitab Al-Muqaddimah dan Al-Aqidatul Wusta, dengan kitab yang diterbitkan oleh Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita insyaAllah pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, berada pada muka surat versi Arab dia 275. Yang berada di rumah atau tidak bergerak, yang memiliki kitab boleh buka muka surat 275. Yang belum memiliki kitab boleh beli, insyaAllah. Atau terjemahannya adalah muka surat 221 pada petikan yang ke-78 untuk hari ini insyaAllah. Hadirin wal hadirah hafizakumullah, bagi yang berada di atas steering, sedang memandu, fokus perjalanan anda, saya doakan dan kita semua mendoakan semuanya akan selamat sampai di destinasi masing-masing insyaAllah. Ini hadirin wal hadirah hafizakumullah, kita mulakan pengajian ini, iaitu judul kita yang mengutus para rasul bahagian 2, di mana Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala berusaha untuk menjelaskan, iaitu sifat menerangkan tentang keutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sebelum itu harusnya mengutus para rasul secara umum. So bagaimana konsep mengutus para rasul tersebut? Jadi konsep rasul, kenapa kita menerima dia? Kenapa dia nanti memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah dan lain-lain? Jadi Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala berkata pada petikan yang ke-78, waqad mathala, qala mu'alif rahimahullah, waqad mathala dhalika a'immatuna radiyallahu ta'ala anhum bi syakhsin idda'a fi mahfalin azimin di majlisin malikin wal maliku qad hajabal jami'a an musyahadatihi. Faqala as-syakhsu, أتعرفون لما جمعكم الملك؟ جمعكم ليأمركم بكذا وينهاكم عن كذا ويعلمكم بأنكم استقبلتم هولا جسيما وأمرا تذوب القلوب لمجرد سماعه وكربا يمنع نوم العقلاء وعظيما لا يسلم منه إلا من بادر الآن استعداد له قبل هجومه وألقى السمع وأحضر كل الفكر لما يشير عليه الملك في ذلك من مكنون علومه. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Jadi Al-Imam As-Sanusi menjelaskan, para imam kita radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka semua, telah membuat perumpamaan hal tersebut dengan kisah seorang lelaki di sebuah perayaan yang besar. Jadi contoh dia ada perayaan besar dengan kehadiran seorang raja. So raja dijemput dan hadir. Namun sang raja pula telah menghalang semua orang daripada melihatnya.
Jadi contoh dia, dia macam letak sate lah. Ha, dia duduk belakang ha, kain ke kan. Divider ke contoh dia. Ha, yang orang tak boleh nampak. Tapi orang tahu dia ada. Orang yakin dia ada. Ni. Jadi tidak ada, raja telah menghalang semua orang daripada melihatnya. Maka lelaki itu tadi mendakwa dengan berkata. Ha, dia pun kata, wahai hadirin. Adakah anda semua tahu kenapa raja mengumpulkan kalian semua? Kuma semua tahu tak kenapa raja duk titah mengadap semua? Lebih kurang macam tu. Panggillah. Baginda mengumpulkan kalian semua untuk menyuruh kalian melaksanakan hal-hal ini dan melarang kalian daripada hal-hal itu. Jadi disampaikan kepada hadirin yang hadir. Ni raja kata, this is the do's, this is and the don'ts. Ini yang boleh buat, ini yang tak boleh buat. Dan baginda ingin memaklumkan bahawa kalian akan menghadapi suatu hal yang amat besar. Akan terkena ancaman yang sangat besar. Lagi mencemaskan. Dan satu perkara yang akan meresap ke dalam hati-hati kalian ketika mendengarnya. Dan yang dapat menghalang tidur bagi yang memikirnya. Jadi orang yang banyak fikir memikirkannya, dia ukolak lah. Pun tak boleh tidur. Sudah dia fikir macam mana ni? Macam mana ni? Contoh dia. Maka tidak ada yang selamat daripada hal tersebut. Melainkan orang yang segera melakukan persiapan untuknya sekarang sebelum kedatangannya. Dan memberi sepenuh perhatian terhadap apa yang akan disampaikan oleh raja berdasarkan pengetahuannya yang mendalam. Basically, macam inilah. Jadi, kalau raja, contoh dia, kita gambarkan kan. Raja duduk dalam mahfalin yang besar, dia tutup, orang tak nampak, tengok orang semua datang, orang tahu. Ini adalah majlis diraja. Contoh dia. Raja itu akan hadir. Kaisar itu akan hadir. Emperor itu akan hadir, misalnya. So, demo semua dah datang. Lalu dikhabarkan oleh seorang wakil ataupun dia punya apa menteri penerangan dia. Misalnya kan. Beritahu. Hei, Kuma ni. Ni kena buat macam ni. Tak boleh buat macam ni. Kalau ni ada macam ni, akan datang macam ni. Akan datang macam tu. Basically, dia nak gambarkan. Kuma percaya ke tidak? Ni dalam keadaan macam tu, percaya ke tidak? Begitulah juga kita di dunia ini, tuan-tuan dan puan. Kita duduk di sini tumpang di dunia ini. Kan Allah SWT yang menciptakan alam ini. Dia dah utus dah Nabi Muhammad SAW atau para nabi-nabi yang datang sebelumnya menyampaikan syariat, menyampaikan apa yang boleh diperbuat, apa yang tidak boleh diperbuat, apa yang wajib, apa yang haram. Kan? Mengkhabarkan nanti akan datangnya hari kiamat. Mengkhabarkan nanti akan ada tanda-tanda kiamat. Mengkhabarkan kiamat itu benar. Kematian itu benar. Siksaan kubur itu benar. Itu baru ujian di kubur. Belum lagi ujian di akhirat. Padang mahsyarnya yang perih. Adanya sirat, titian sirat. Mizan, dacing yang akan menimbang amal kalian. Lalu kalian semua akan terjah pergi. Melalui si titian sirat tadi yang mungkin akan tergelincir jatuh atau mungkin akan terus sampai ke syurga. Wallahu'alam. Dikabur. Kuma tak takut ke? Lebih kurang macam tu. Bukan hanya masalah takut kita. Inilah gambaran konsep orang yang menyampaikan tadi itu kita panggil dengan Nabi dan Rasul. He's the messenger. Kalau kita gambarkan dalam kes raja tadi yang mudah untuk kita fahami. Mestilah kalau dah menteri penerangan cakap dan majlis tu majlis diraja. Betul lah. Raja ni kita tak boleh buat ni. Buat ni boleh, kita kena
kena pancung nanti. Na'udzubillah min dzalik. Haa, contoh dia. Ini insyaAllah. Nanti kita akan sambung penerangan ini setelah ini insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. atas pencerahan. Dan untuk waktu ini kita beri hasil ketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp pun di 011-29-004-004. Dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Beri hasil ketika kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Kembali Inspirasi IKIM FM. Inspirasi utama anda. Negeri Sembilan, 102.7. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu baina yaday as-sa' bis-sayf hatta yu'bad Allah ta'ala wahdahu la syarika lah wa ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi." جعل الذل والصغار على من خالف أمري. Maksudnya, aku diutuskan antara kiamat dengan pedang, sehingga diabdikan kepada Allah Ta'ala sahaja, tanpa sekutu dengan yang lain. Dan dijadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan siapa yang menyalahi urusanku. Johor Bahru, 106.2 FM. Kita pohon kehadrat Allah, ya Allah, pimpinlah hati, pimpinlah lidah, pimpinlah telinga, pimpinlah rasa kami, pimpinlah pandangan kami sehingga kami dapat bercakap, memahami, bertepatan dengan apa yang engkau inginkan, ya Allah. Kerana kita sebagai seorang hamba, kita beribadah bukan kerana apa yang kita suka. Kita buat ialah apa yang Allah suka. Dan oleh kerana kadang-kadang kejahilan kita inilah yang kadang-kadang buta mata kita untuk melihat sebenarnya apa yang Allah suka. Dan kerana itulah kita sering derhaka pada Allah, dan kita kadang-kadang mementingkan diri kita sendiri, tidak lagi mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Now Sihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama. Untuk waktu ini Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda untuk rancangan Imanunah, iman kami. Dan bersama para pendengar, masih lagi boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Masih lagi bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pencara Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, masih bincangkan bahagian kedua untuk mengutus para rasul. Dan kita sambung kembali doktor untuk tajuk petang ini. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita dapat gambarkan di sini, ini baru awal, dia ada sambungan lagi, masih panjang nak gambarkan. Jadi Imam Sanusi cuba nak memberikan gambaran dan peringatan kepada pembaca. The concept of risalah, rasul. Concept of rasul yang mudah untuk kita faham dengan contoh raja dan menteri penerangan tadi. Kerana apa? Kerana contoh raja. Bila kita dapat jemputan, kan? Jemputan hadir majlis diraja. So, of course, walaupun kita tak nampak raja yang bagi, kan? Kita tak nampak raja yang serahkan surat tersebut. Kita hanya dapat sampul surat. Buka, ada kad jemputan. Ada emblem. Emblem bahasa Melayu dia apa? Cap mohon dia kan? Ada emblem. Dia punya logo dia tu. Logo kebesaran raja tersebut. Menyebabkan kita pun, kita dapat surat dari jemputan dia raja. Kan? Berarti, ini serius lah. Betul? Lepas dia katakan, engkau atau anda telah dijemput ke dalam ke majlis diraja pada tarikh sekian, hari sekian. Kita pun
jawab atau kita pun pergi, misalnya. Bila kita pergi, kita tahu ini adalah majlis raja. Tempat raja. Ha, di kerajaan dia. Ha, kan? Lebih kurang macam itulah. Istana dia ke atau dewan ke. Tapi kita tahu. Ramai orang yang hadir. Contoh dia. So, what else? Of course. Ha, ini rasmi. Ha, basically macam itu. Bila dia rasmi, tiba-tiba ada pula menteri penerangan yang datang naik ke atas podium. Kita tak nampak raja sama sekali. Raja kita tak nampak. Kalau dah macam tu, lepas tu menteri penerangan pula mengumumkan pengumuman rasmi. Ha, dengan titah raja sekian, sekian contoh dia. Mengatakan bahawa kalian semua kena buat macam ni. Tak boleh buat macam ni. Ini peraturan dia. Ini peraturan dia. Apa yang akan terjadi, kita ada planning sekian, sekian, sekian. Dengan semua isi tadi. And kira-kira kita sebagai yang mendengarkan, apakah mendustakan perkara tersebut? Apakah kita anggap selagi aku tak melihat raja, aku tak nak percaya? Ha, ni contoh dia. Kan orang atheism kan macam tu. Orang atheist. Orang atheist, why you do not believe in God? Hmm? If I can see God, I believe. If I do not see God, I do not believe. Scientist. Scientist yang tak beriman. Ha, jadi saya banyak kali jumpa. The logic is simple. You know, I'm a scientist. So we in science, maaf bahasa Melayu dia, aku seorang saintis. Dalam ilmu sains, we believe, kita percaya apa yang kita lihat dan apa yang dapat kita test. Kalau benda tersebut tak nampak, kita tak anggap tak ada lah. Ah, dia bicara itu. Kita very ilmiah, sangat ilmiah. Wah, dia bolehlah sebut macam tu. So, kalau Tuhan wujud, mana Tuhan? Saya nak tahulah. Nak tengok. Ha, tak ada, tak nampak kan? Kalau tak nampak, tak adalah. I cannot test him. Dia kata, tak boleh eksperimen. La haula wala quwata illa billah. Ha, ini contoh golongan saintis yang jadi atheist. Sebab dia menilai macam tu. So, Imam Sanusi bagi contoh ni, contoh yang paling mengena. Orang yang tak percaya utusan, tak percaya kerasulan, kenabian. Ha, padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia jelas. Apa yang disampaikan tu is miracle yang tak mungkin dapat dipelajari, diusahakan oleh mana-mana manusia. Mestilah dia anugerah. Buktinya dia kata, memang dia pun tak mampu. Tapi ini datang daripada Allah. Mukjizat. Al-Quran, dia tak kata, oh ini kitab karangan aku. Tak. Kan? Dia dah kata dah, ini kalam Allah. Yang dia sendiri, dia tak mampu. Sebab itu dipanggil mukjizat, apa kalam Allah, Al-Quran tu sebagai i'jaz. Ha, dia kan, dia melemahkan yang lain. Ya, sebab kita akui, kita iktiraf. Ini benda yang kita tak mampu. Ha, ini. So, samalah macam ni. Bila koma dah tahu, ini rasmi daripada Allah. Macam kita lah. Ha, kita dah tahu ini rasmi jemputan daripada raja. Misalnya, kita tahu. Ataupun, kita berada di bumi ini, dah tengok dengan alam yang kita sendiri tahu, mengiktiraf kita ini hamba yang lemah. So, apa lagi yang kita nak pembuktian dia? What else do you want? Kan? Dah jelas. So, it's time for you to obey. Ha, inilah adalah untuk kita beriman dan mengambil dan menerima. Ha, iaitu apa yang telah dibawa oleh Rasul tadi. Walaupun kita tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita semua diiktiraf. Memang tidak ada makhluk yang fana ini dapat melihat Allah sekarang. Yet, dengan segala tanda-tanda bukti macam tadi, majlis rajanya dengan rasminya, jemputan rasminya, walaupun tak nampak raja tersebut, tapi dengan menteri yang kita tahu tu menteri, takkanlah kita tak percaya apa yang dia sampaikan. Nah, takkan aku tak nak percaya engkau, aku tunggu nak tengok raja dia cakap baru aku nak terima. Ha, kalau zaman dulu, wassalam lah macam tu. Kan? Ha, ini. Ha, ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala. Dia cuba nak menerangkan. Of course, message yang disampaikan bukan sekadar what is do's and don'ts. Termasuk, iaitu dia kan sebut, apa iaitu akan terjadi gini, akan jadi macam ni. Ya, yang sama. Allah SWT menghantar
Baginda sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kita adanya syurga, adanya neraka, adanya siksaan di api neraka, adanya kematian, adanya kubur. Ha, kubur mati nanti masuk kubur, ada siksa kubur. Ha, itu dikaburkan semua benda tu. Jadi walhamdulillah hafizakumullah. Ha, lalu disebut selanjutnya. Ha, waqad amarani bitablighi dhalika ilaikum. Al-ana fal bidara. البدار إذ ليس بينكم وبين ذلك الأمر المخوف إلا القليل من الزمان وأنا لكم بين يدي ذلك الناصح الأمين والنذير والعريان العريان وقد أنهيت إليكم رسالة الملك فمن أطاعه وأحسن النظر لنفسه فقد استخلصها واختنم عظيم رضاه ومن عصاه وأهمل النظر لنفسه فقد تعرض لما لا يطاق من هول سقط الملك ولا أحد يطيق إنقاذه من عظيم رداه. Yang bermaksud hadir wal hadirah hafizakumullah, benar raja telah mengarahkan kepadaku untuk menyampaikan perkara tersebut kepada kamu semua sekarang. Ha, ya, benar. Maka bersegeralah. Kerana tiadalah antara kamu dengan arahan yang menakutkan itu melainkan hanya waktu yang singkat. Mis kena cepatlah ni. Ha. Dan aku di hadapan kamu semua sebagai penasihat yang memegang amanah dan pemberi pengingatan yang jelas. Kan tujuan apa menteri penerangan itulah tujuannya. Ha, dia nak kena bagi tahu. Ha, raja A telah bertitah. Ha, macam ni, macam macam ni. Ha, aku ni hanya pegang amanah lah. Sebab titah yang dibawa oleh diberikan oleh raja itu seolah amanah besar. Kan? Dibawa. Ha, lalu dibacakan. Dan telah aku menyampaikan kepada kamu semua. Kan? Dan telah aku sampaikan kepada kamu semua perutusan diraja. Jadi konsep dia dah sampaikan, dia dah tabligh, dia dah bagi tahu, dia sampaikan apa yang telah diutuskan oleh raja kepada mereka. Maka barang siapa yang mentaati suruhannya, whosoever yang mentaati suruhan raja tadi dan bermuhasabah diri, maka dia telah menyelesaikannya dan mencapai redha yang besar daripadanya. Miss, kalau dia dah buat semua tu, dia dapat redha lah. Ha, dia diterima. You know, satisfaction. Macam ni lah. Okey, raja. Ha, titah, kita tak boleh ada corruption di dalam negara ini. Semuanya kena jujur. Dan betul, rakyat tidak ada satu pun yang corruption, rasuah. Semuanya jujur. Pegawai-pegawai, semuanya jujur. Semuanya takut akan ancaman yang diletakkan. Ha, maka dia redha, dia suka, dia satisfied. Ha, contoh dia. Ha, ni hadir wal hadar abisampuh. Ni. Lalu dia kata, barang siapa yang derhaka, insyaAllah kita akan terangkan contoh ini pada segmen setelah ini. Insya Allah. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan dan untuk waktu ini. Beri khas sekali lagi, kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, masih lagi boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-209-004-004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Beri khas sekali lagi kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Negeri Sembilan, 102.7. Bercakap tentang halal analisis ni, kebanyakan orang, tak kira sama ada dia Muslim atau non-Muslim, bila kata halal analisis ataupun testing halal ini yang dihantar ke mamal, biasanya orang hanya skup nampak nak test ada babi ke tak ada babi ataupun alkohol saja. Biasanya orang yang nampak macam itu. Ikuti rancangan Halal Professional setiap hari Rabu pada jam 3.10 minit petang. Halal Professional, satu kerjaya prestige dan global, eksklusif hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Suhu temperature kepada ejen di negara kita adalah 40 degree Celsius. Jadi kalau kita
hidupkan enjin yang mana kenderaan kita telah berhenti lebih daripada 6 jam, auto choke akan bekerja. Ini akan menyebabkan enjin kita akan naik tinggi sehingga 1.8 RPM dan balik kepada statik 1.1 mula kalah perjalanan. Kerana ini akan memberikan temperature yang sama rata, seimbang dan sekata. Kalau kita start-start enjin je terus bergerak, boleh juga, tak ada masalah. Sebab workshop memang ada je tu, bukan? Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Sekarang permasalahan terjadi di sana sini karena hilangnya rahmat. Dan rahmat adalah hakikat keindahan. Kita titis satu demi satu urusan kita dengan Allah, urusan dengan Rasulullah, urusan dengan sesama manusia. Dan manusia bermacam-macam ikatan kita dengan mereka. Ada dia adalah istri kita atau suami, ada anak, bahkan ada pekerja yang bersama kita. Atau mungkin kawan-kawan dalam bisnis berniaga. Semua ini adalah manusia-manusia. Jika kita salah menata hubungan hati kita dengan mereka, maka kita punya banyak kesusahan. Ketemu istri susah, ketemu anak susah, ketemu tetangga susah, ketemu siapapun jadi susah. Akan tapi kalau orang hatinya tertata, subhanallah, dia bertemu dengan istri penuh dengan kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan, dengan keindahan di saat bertemu dengan anak, karena dia mencintai dengan penuh keindahan. Bahkan dengan karyawan yang bekerja dengannya, dia hubungannya adalah bukan hubungan sekedar hubungan pekerjaan, hubungan materi, akan tapi ada hubungan hati. Maka ketahuilah, kita melihat mereka pun dengan penuh rasa kegembiraan, kegembiraan, rasa bahagia, dan juga dengan siapapun. Penyampai berkaliber. Sejak hari Senin, kepada anda, dan juga pengisian bermutu, inspirasi utama anda, semuanya di IKIM FM. Kembali inspirasi, IKIM FM, inspirasi utama anda. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, rancangan Iman Nuna, Iman kami, masih bersama anda di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp pun di 011-904-004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk waktu ini, masih lagi bersama Dr. Aiman untuk kita bincangkan tentang mengutus para rasul bahagian kedua. Ada bincangan seterusnya, silakan doktor. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi saya teruskan terjemahan tadi. Al-Imam As-Sanusi berkata, maka barang siapa yang mentaati suruhannya dan bermuhasabah diri, maka dia telah menyelesaikannya dan mencapai redha yang besar daripadanya. Jadi daripada raja tersebut, iyalah macam saya kata tadi, kalau raja titah tak boleh ada corruption, dan memang semua pegawai tidak ada yang corruption, redha. Dia dah ada keredaan tu, dah diberikan. Dah ada. Barang siapa yang derhaka padanya. Derhaka kepadanya. Menderhaka ti asal lah. Bahasa Arab dia asal. Maksiat. Menderhaka kepadanya. Dan tidak bermuhasabah diri. Tak merasa. Muhasabah diri ni, kita rasalah diri kita. Kadang-kadang kan, kita disuruh untuk buat A, tapi kita tak mampu kan. Contoh. Itu lain sikit. Tapi ini dia tak ada rasa, tidak ada muhasabah diri. Maka dia akan menghadapi apa yang tidak mampu dia tanggung. Maka siap-siaplah dia akan menghadapi apa yang dia tak mampu nak tanggung. Kerana kemurkaan raja. Sebab apa? Kerana raja akan murka. Raja akan murka dia. Akan marah. Marah dan lain-lain. Dan tiada siapa yang mampu menghalang siksaannya yang agung. Maka dalam kes ini, tak ada siapa dah nak menghalang siksaannya yang agung. Cuba kita bayangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas dia itu nabi dan rasul dengan Al-Quran sebagai bukti, dengan berbagai mukjizat yang berlaku padanya. Dikhabarkan oleh para ulama secara mutawatir. Dan dengan segala bukti tadi, kita tahu, kita iktiraf, kita akui dia adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita taati. Lalu baginda SAW mengkhabarkan kepada kita apa yang boleh diperbuat, apa yang tidak boleh diperbuat, apa yang menjadi larangan, apa yang menjadi kewajipan. Dan kita, seumpama kita buat, kita akan mendapat kenikmatan tersebut, keredaan Allah tadi. Tapi kalau kita tak buat, kita menderhaka kepada Allah. Dan kita tak muhasabah diri pun.
Kita bukan tak buat kerana kita tak mampu. Kita rasa berat. Kita rasa salah tapi dah tak mampu. Bukan. Kita rasa sombong. Biok pergi lah. Cinta dia kan? Misalan dia. Ini justru akan membawa apa? Itu akan membawa perkara yang kita tidak mampu untuk menanggung kesiksaan tadi. Kemurkaan tadi akan menyebabkan kita akan disiksa, direjam atau dilakukan apapun siksaan nanti di akhirat kelak. Kalau di dunia ini masih sementara, tuan-tuan dan puan. Tapi di akhirat nanti adalah nyata siksaan yang kekal abadi atau kenikmatan yang kekal abadi, atau mungkin masuk dalam neraka sekejap baru masuk dalam syurga. Wallahu alam. But why you have to jeopardize? Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ini insyaAllah kita berhenti di situ. Pada minggu hadapan kita akan sambung pada contoh-contoh tadi. Baik Doktor, alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar, hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live, IKIM FM dan YouTube. Untuk waktu ini kita ada di WhatsApp konti, Doktor ada satu soalan bertanya, jika Ali niat nak mencuri kemudian dia pun mencuri, adakah niat Ali itu hakikatnya dicipta dan ditentukan oleh Allah? Jadi apakah beza i'tiqad ahli sunnah dan Jabariyah dalam isu ini? Bagaimana Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang bertanya. Jawapan dia dulu adalah betul, adakah niat Ali itu hakikatnya dicipta dan ditentukan oleh Allah? Ya, betul. Menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah di sisi Asyairah. Akan tapi di sisi Maturidiyah, dia ditentukan oleh Allah. Hanya sahaja apabila Ali niat itu datang daripada Ali. Beza dia sikit. Dia panggil iradah juz'iyah. Tapi hakikatnya, of course Allah SWT ada ilmu. Ilmunya azali, qadim. Sedia ada. Means bukan dari tiada kepada ada. Dia memang dah tahu apa yang akan terjadi. Lalu dia berkehendak. Lalu ni bukan lalu tertib zaman. Tapi basically hanya untuk faham. Lalu Allah SWT berkehendak sejak azali bahawa Ali akan melakukan perkara pencurian tersebut. Maka Allah, dan ternyata pada waktu tersebut, tarikh tersebut, hari tersebut, tempat tersebut, Ali pun mencuri. Maka dia benar-benar telah mencuri. Maka dia akan disiksa oleh Allah atau dia mendapatkan dosa yang perlu dia tanggung. Dan dengan sifat adil Allah nanti akan diseksa. Tapi kalau Allah SWT ampunkan dia, dia akan diampunkan dan dimasukkan dalam syurga dengan rahmat Allah. Itu konsep Ahli Sunnah. So apa bezanya dengan Jabariyah? Beza. Beza dia di mana? Jabariyah kata, kan? Yang curi ni bukan aku. Yang curi ni Allah. Aku tak salah. Itu Jabariyah. Jabariyah salah. Dia berzina, dia kata, ini bukan aku yang berzina, ini Allah yang berzina. Na'uzubillah min zalik. Di situ bezanya Jabariyah. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ini adalah pandangan di sisi Ahli Sunnah Jemaah. Cuma perbuatan tadi, perbeza dia dekat mana? Perbeza dia perbuatan tadi. Perbuatan tadi memang Ali lah yang berbuat. Kan dalam ayat Quran, ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Ma ramaita, engkau tak lempar. Idh ramaita, ketika engkau lempar, Allah mensabitkan perbuatan lempar daripada engkau bila benda itu terjadi. Walakin Allah rama, tapi hakikatnya Allah yang melempar. Maksudnya Allah yang menciptakan segala-galanya. Ini hadirin wal hadirat, afidakumullah. Tapi macam saya sebutlah, kita tak tahu sebab apa kita saja nak buat. Macam kita mendahuli takdir. Tak apa, aku nak mencuri lah. Bukan aku yang mencuri. Ini Allah yang jadikan mencuri. Padahal dia belum buat lagi. Mana dia tahu Allah yang tentukan. Itu dia kena azab. Bila dia buat lah. Bila dia buat, dia kena dosa. Sebab itu. Jadi, adanya apa taklif tadi kan. Taklif tadi. Seperti dalam surah Al-Baqarah yang terakhir. Iaitu menerangkan bahawa itulah tempat thawab dan iqab, dosa. Zanbun, dosa dan pahala pada
tadi. Supaya tanda kepatuhan kita dan perbuatan zahir kita tadi. Wallahu'alam bisa. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini ada satu soalan lagi ya Doktor yang bertanya, tidakkah contoh Imam Sanusi tadi adalah seperti menamakan Allah dengan makhluk? Maksudnya menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi beza. Imam Sanusi bukan nak bagi contoh Allah seperti itu. Imam Sanusi sedang memberi contoh gambaran raja dengan menteri penerangan dia dan rakyat. Ini adalah makhluk, kan? Di mana bagaimana pula baginda sallallahu alaihi wasallam posisinya di sisi Allah dengan umatnya. Jadi how do we understand the concept of messenger of God? Macam mana kita nak faham konsep bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah? Ini yang dimaksudkan. Bukan menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk tu macam Allah ni ada tangan. Macam mana tangan macam ni? Ini na'udzubillah min zalik. Ini adalah tajsim. Kufur. Tuan-tuan, boleh menyebabkan kufur apabila tajsim tu tajsim sorah. Tapi kalau tidak sorah, sesat. Tuan-tuan, Muhammad. Hadiri wal hadirat afidhakumullah. Jadi, contoh yang diberikan oleh Imam As-Sanusi tadi bukanlah contoh antromorfis. Menyamakan Allah dengan makhluk, akan tapi dia hanya sebagai contoh, iaitu nak gambarkan konsep utusan dengan iaitu Rasul dengan Allah dan juga makhluk, hubungan tu macam mana. Itu nak gambarkan seperti itu. Wallahu'alam. Baik, Doktor. Alhamdulillah. Terima kasih atas pencerahan. Dan untuk waktu ini, Doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan, Doktor. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kesimpulan yang dapat kita berikan pada petang hari ini, bahawa benar adalah benar. Bukan sekali, tapi banyak. Iaitu ada Nabi dan Rasul yang Allah utus. Allah tak wajib utus, tapi Allah pilih untuk mengutus mereka. Dari mula Nabi Adam AS sampailah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua adalah Nabi dan Rasul. Ada yang Nabi, ada yang Rasul dan Nabi. Ini menyampaikan wahyu. Dan kita ini wajib untuk beriman dengan Nabi dan Rasul tadi, mematuhi perintah dan larangannya, yang mana ia sampaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentulah Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi buktinya mutawatir. Just imagine, the concept is the same, sama dengan zaman apa golongan Bani Israel dahulu. Kan? Nabi Musa yang diajarkan Nabi Musa, diujarkan Nabi Nabi Sulaiman, diajarkan Nabi Daud, diajarkan oleh Nabi Yusuf dan lain-lain. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq dan lain-lain. Dan apa diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara moral dia, secara general dia sama keesaan Allah. Yang adanya Nabi dan Rasul membawa wahyu, wajibnya kita berbuat baik, kesian yang orang ditindas, kita menolong yang susah, kan, dan lain-lain. Belum kecuali cara solat dan lain-lain tu bezalah, of course, kan. Tapi ini menunjukkan tanda kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia insya-Allah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Untuk itu kita di akhirnya, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Aiman Al-Akiti atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah, Doktor, kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih, Doktor. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Kembar Inspirasi Kima Faham Inspirasi Utama Anda. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islam sepanjang masa. Dengarkan di IKIM FM, inspirasi utama anda. ساعة الوداع الدنيا.
فان وسوف يدع إن العمل سيرى يوم الجزاء أري القرآن وصوته دق الأذان والدموع سللت على الأخدان جزع القلب وضعفت أبدان واكتشف الحجاب للأعيان أصبح حطاماً